بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Para pemirsa salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, dimanapun antum antuna berada yang masih setia dan terus memantengi ya, Acara demi acara yang disajikan dan disiarkan di Salam TV sahabat keluarga muslim semuanya uh, dapat mengambil manfaat dan faedah dari apa yang disampaikan. Termasuk kajian kesayangan kita pada saat ini adalah kajian uh, syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasutiah yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad bin Salih Al-Wafaymin rahimahallahu Ta'ala Rahmatan Wasiatan. Pada pertemuan kita, kali ini kita akan lanjutkan terkait dengan beberapa prinsip atau usul ya yang diselisihi oleh ahlus sunnah wal jamaah terhadap firqah firqah ataupun sekte-sekte yang ada di dalam Islam. Kita tahulah bahwa sekte dalam Islam ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang para ulama berjudul dengan hadis iftiroqil ummah bahwa sataftariqu hadil ummah ila salasah wa 70 firqatan ila 73 firqatan pecah umat ini akan pecah menjadi T73 golongan kuluh bin nar ila wahidah semuanya terancam neraka kecuali satu man hum ya rasulullah qal al jamaah ma ana alaihi wa ashabi. jadi itu intinya ya bahwa memang uh, yang orisinal yang benar-benar bersanad akidahnya bersanad ibadahnya bersanad akhlaknya, bersanad muamalahnya sampai Rasulullah SAW ya satu ini yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang orisinal. Nah begitu kira-kira yaitu mereka-mereka yang mengembalikan pemahaman Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman salafin ummah para sahabat radhiyallahu ta'ala ta. anhum dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak dan muamalah. Nah di antara e ada lima usul kan yang dijanjikan waktu itu sudah kita ambil tiga usul ya sebelumnya nanti kita akan masuk ke usul yang keempat gitu ya saya akan merujak sedikit supaya menyegarkan ingatan kita kembali agar e, semua kita ini e, kembali ter apa ya ter <laughs> terpanaskan gitu kira-kira ya nah yang pertama adalah babul asma dan sifat Teta terkait dengan bab e, asma dan sifat itu ahlu sunnah wal jamaah menyelisihi ahlu tauntin dari kalangan Jahmiyah dan Ahlu Tamsil dari kalangan al mushabbiha Itu. Kemudian yang kedua adalah Af'alullah. Perbuatan Allah Wazulullah. Ini Ahlu Sunnah di tengah-tengah antara Firqah Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah. Ya. Itu sudah kita sampaikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang ketiga yang terakhir yang sebelum episode ini adalah Al-Asulul Al-Wa'id tentang ancaman. Nah, di sini juga Ahlus Sunnah Jamaah yang orisinal itu berada di tengah-tengah antara firqah Al-Murji'ah satu sisi dan firqah Wa'idiyah dari kalangan Qadariyah dan yang lainnya. Firqah Murji'ah ini secara umum adalah mereka yang ir irja. Asal kata Murji'ah itu irja' arja' hamzah ya bukan Murji'ah, bukan pakai in, bukan fuka, bukan pakai harfuin, bukan huruf ain tapi huruf hamzah. Jadi Murji'ah. Nah, Murji'ah artinya arja artinya akhor, mengakhirkan. Maksudnya di sini apa? Uh, karena mereka mengakhirkan ya him al-amal an musammal iman. Mereka tidak memasukkan amalan itu bagian daripada keimanan. Artinya iman menurut mereka al laysat minal iman. Iman itu amalan itu bukan termasuk bagian dari iman. Wal imanu wal bil qalbi faqat. Yang dikatakan iman itu pengakuan di dalam hati aja doang gitu. <gul> Kalau hatinya beriman ya udah selesai. Maka mereka menyimpulkan bahwa inna fa'ilal kabirati kazani wa sariq wa syaribil khamri wa qati at-tariqi la yastahiqu dukhulan nar dukhulan mu'abbalan. Pelaku dosa besar seperti penzina, peminum pencuri, peminum khamar, qati at-tariq, perampok, begal dan lain-lain itu menurut mereka enggak enggak bisa masuk neraka. Ya, la yastahiqu uh, dukhulan nar, enggak bisa mereka ini masuk neraka pun kalau masuk la dukhulan mu'abbadan wala muaqqatan kata mereka. Nggak bisa masuk ya, apakah masuknya itu secara uh, lama dalam waktu yang lama selama-lamanya atau uh, hanya berapa waktu nggak. Nggak ada mereka ini masuk ah gitu. Fal <tutup> turun iman maksiatun. Maksiat itu tidak mempengaruhi, tidak membahayakan iman. Mahmakanat kabirotan, kabiratan am sogirotan am kabirotan. Meskipun maksiat itu besar atau kecil tidak akan mempengaruhi iman. Di dalam tasil ila hadil kufri selama tidak sampai kepada batasan kekufuran, kekapiran. Nah, kalau kafir dia sudah menurut mereka itu bahaya imannya. Tapi kalau hanya sekedar ya minum khamar, zina ya, kemudian ya mencuri ya, apapun itu yang al muhim al kabair gitu ya. Itu tidak akan membahayakan iman menurut mereka dan iman mereka tidak terganggu sedikit pun. Ini inilah yang diselisih oleh ahlus sunnah wal jamaah. Asnawi wal Jamaah mengatakan iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu ta'ah wa bil Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ah, begitu ya. Nah, itu satu sisi. Jadi ini mereka mengeluarkan eh, apa namanya ini iman itu, amalan itu bagian dari iman. Jadi kalau orang sudah mengatakan beriman ya sudah selesai nggak mesti beramal. Ah, gitu ya. Nah, di sisi lain ada wa'idiyah. Wa'idiyah ini tentu kontra eh, versus ya daripada uh, Murjiah. Mereka mengatakan setiap pelaku besar wa qalu ayyu kabiratin yaf'alu al-insan wa lam yatub minha fa innahu mukhalladun bin-nari biha. In sarqa fahuwa min ahli nar khalidun mukhalladan wa in syariba al-khamra fahuwa bin-nari khalidun mukhalladan wa hakada. Jadi menurut mereka uh, Murjiah udah oke. Okay. Lawannya adalah Wa'idiyah. Wa'idiyah mengatakan sebaliknya. Pelaku dosa besar ya itu apa namanya ini kalau dia tidak bertobat kepada Allah SWT sebelum wafatnya, artinya dia ada orang yang meninggal dan orang yang meninggal ini membawa dosa besar. Menurut orang-orang wa'idiyah ini adalah dia itu ahli neraka. Kalau dia mencuri, ya dia ahli neraka selama lamanya. Kalau dia e, minum khamar, maka dia ahli neraka. Khali dan khalidan, dan Dia akan kekal selamanya di sana. Itu menurut versi mereka ya, wa'idiyah. Ah, gitu ya. Wa'idiyah ini termasuklah di dalamnya Mu'tazilah dan Khawarij. Ah, karena Khawarij dan Mu'tazilah, Khawarij dan Mu'tazilah dalam perkara ini punya kesamaan. Ah, gitu ya. Baik, jadi intinya ini dua-dua tidak benar, tidak benar. Satu terlalu uh, mudah memudahkan, satu satu lagi terlalu uh, memaksakan atau terlalu uh, apa ya Terlalu hmm, terkeras gitu, satu terlalu lembek, satu terlalu keras, nggak <tuh> bener ya, yang bener adalah sedang-sedang, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek atau keras pada tempatnya, lembek pada tempatnya, ah gitu ya, itu intinya. Jadi sementara halus sunnah mengatakan tidak, <tuh> jadi kita mengambil dua-duanya, kita mengambil nas-nas tentang ancaman, oke, okay? kedua kita mengambil tentang nas-nas atau teks-teks yang terkait dengan janji maka bagaimana meramunya ah dua-dua kita ambil tuh e, teks-teks Al-Quran dan Sunnah yang terkait dengan ancaman kita ambil hmm. teks-teks Al-Quran dan Sunnah lah misalnya umat terkait dengan e, berjanji kepada mereka yang beriman kita juga ambil bagaimana cara meramunya me, e, menggabungkannya mengkompromekannya. maka mereka mengatakan adalah ini yang waktu itu saya kira tidak kita sampaikan karena keterbatasan durasi waktu kita. Sehingga saya demikian ya. Fa akhadhu min nususil wa'di ma raddu bihi 'ala al wa'idiyah. Ma raddu bihi 'ala al wa'idiyah. Maka mereka alus jam mengambil dari nas-nas al wa'di -wa yaitu janji kepada mereka yang beriman. Ma raddu bihi 'ala wa'idiyah. Ya. Yang berisa yang mereka akan uh, jadikan bantahan kepada para Orang-orang uh, yang terlalu mengambil sisi ancamannya Jadi dalil-dalil dalil yang uh, wa'at yaitu janji Itu mereka jadikan dalil untuk menolak Atau untuk membantah para kelompok wa'idiyah Yang mereka ini hanya mengandalkan tentang wa'idiyah Ancaman-ancaman aja Mereka hanya melihat ancaman Tapi uh, janji dan lain-lain nggak -lain pernah mereka lihat gitu ya Sementara nas-nas yang terkait dengan wa'idiyah atau Uh, kita katakanlah uh, apa namanya ini uh, ancaman itu mereka uh, jadikan uh, bantahan kepada kepada murjia ah. yang murjia ah tadi kan mengatakan nggak apa-apa kamu maksiat yang penting kamu beriman sudah cukup itu maksiatmu tidak akan membahayakan imanmu kan gitu mereka tidak mengambil nas-nas yang terkait dengan ancaman gitu nah wakalu dan Ahlus sunnah mengatakan fa'il kabiroti mustahek kalau pelaku dosa besar itu sudah berhak dia untuk masuk neraka sudah layak nih orang, udah pantas nih orang, udah patut nih orang untuk masuk neraka pelaku dosa besar. Li Allah nah wa'id agar kita tidak menyempelekan atau tidak meninggalkan nas-nas tentang ancaman. fiha tapi meskipun dia terancam berhak nih orang masuk neraka, tapi kita tidak mengatakan dia kekal di dalamnya. Gair dia tidak kekal di dalamnya. wa'id agar kita tidak menyempelekan dan tidak meninggalkan tentang nas-nas tentang Uh, 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 apa namanya ini, janji Jadi, dua-duanya kita ambil gitu loh Kita ambil Nas al-wa'id wal Yaitu, tentang ancaman dan tentang janji Tentang ancaman berarti pelaku dosa besar ini Terancam dengan api neraka Dan dia berhak untuk memasukinya Tetapi uh, Keberadaan dia di dalam api neraka itu Tidaklah bersifat kekal dan abadi Tentu Akidah harus menawar jamaah adalah Pelaku dosa besar kalau dia masuk neraka, nerakanya itu tidak selama lamanya, dia suatu saat akan keluar. Dia suatu saat akan keluar kapan? Ketika uh, dia menyelesaikan adat hukumannya sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Gitu. Jadi dia singgah aja sebentar gitu untuk menyelesaikan uh, perkara-perkaranya, ya, baru nanti setelah itu dia akan dimandikan uh, di sungai sebelum dia akan dimasukkan kepada. Surga, sehingga kalau kita baca tentang hadis Jahannam Yun ada namanya hadis Jahannam Yun hadis yang menceritakan tentang orang-orang yang keluar dari neraka Jahannam setelah mereka berjuang berapa lama, ya nggak tahu kita dalam api neraka karena untuk me membalas ataupun me apa namanya ini? menyelesaikan hukuman dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di atas permukaan bumi ini jadi ahlus wal jamaah ini di tengah-tengah wasatun di tengah dia tentang Alwaid itu tentang ancaman itu. Mereka tidak hanya fokus pada ancaman dan mereka tidak hanya fokus juga pada janji, tapi mereka bagaimana mengkompromikan dan merajut antara ancaman dan janji sehingga keluarlah satu statement mereka bahwa pelaku dosa besar, dosa besar, oke, okay. mereka terancam masuk neraka. Kok toh pun kalau mereka masuk, mereka tidak akan kekal selama lamanya. Allahu wa iya jamian. Itu dia terkait dengan bahasan kita yang lalu Mungkin sedikit agak panjang Karena waktu itu gantung saya saya Seingat saya gantung sedikit Sehingga ini kita dudukkan ah Begitu ya al Kita akan masuk Qalal mu'alifah rahimahullah al Yaitu asal atau prinsip yang keempat Asma'ul iman wa Asma'ul iman wa din. Tentang nama-nama iman dan agama Ini Arsul al-Jama'ah akan berada di tengah bagaimana tentang asmaul iman wa din ini ya kita lihat wa qala muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa fi babi wa fi babi asmaul imani wa din bainal haruriyati wal mu'tazilati wa bainal murji'ati al jahmiyah nah di dalam bab asmaul iman nama-nama iman dan din agama itu ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah antara haruriyah Wal Mu'tazilah. Haruriyah itu bagian daripada khawarij sesungguhnya wal mu'tazilah dan mu'tazilah wa bainal murji'ah al jadi ada uh, al jamaah akan berdiri antara haruriyah wal mu'tazilah dan di antara murji'ah al jahmiyah uh, bagaimana itu selengkapnya kita akan sampaikan asyarah As syarahnya hada fi babil asma wa din ini terkait dengan bab nama dan agama wa huwa babil ahkam alladhi huwal wa wal wa'du wal in. wa'id ini bukan tentang hukum yang bukan tentang hukum-hukum, yang dia itu adalah janji dan ancaman. Bukan itu. Nah, nanti akan kita lihat tentang tentang bagaimana asmaul iman dan din ini selengkapnya nanti akan kita jelaskan. Tapi yang satu ini ya, setelah yang satu ini jangan kemana-mana bertahan terus di salam TV, sahabat keluarga muslim. Kita akan lanjutkan uh, yang sudah kita sampaikan tadi. Bahwa memang kita akan menyampaikan terkait dengan Al aslu ar rabi Yaitu prinsip yang keempat. Asma'ul iman wa din. Tentang nama-nama iman dan din. Bagaimana itu? Ini dia. Nah halusnya wal jamaah akan berada di tengah antara tilqah. Atau kelompok haruriyah dan mu'tazilah dan kelompok uh, Jahmiyah, Murji'ah Jahmiyah. Nah, kita lihat. Syarahnya adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata al Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Hadza fi babil asma'i wad din." Ini terkait dengan nama-nama ya, bab tentang nama-nama dan agama. Wa huwa ghairu babil ahkam alladhi huwa al-wa'du -wa wal wa'idu. Ini bukan Bab tentang hukum-hukum yang dia itu adalah ancaman, yang dia itu adalah janji dan ancaman. Bapak <tik> Pelaku dosa besar itu apa kita namakan? Amuk minun kafirun Apakah kita namakan dia orang yang beriman atau dia orang kafir? <tik> itu 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 itu, itu yang mau kita apa namanya yang mau kita dudukkan gitu kira-kira. Nah sebelumnya ini kan kita katakan bahwa ada. <tik> perbedaan ya tentang murja apa namanya murjiah ya dan waidiyah dari kalangan uh, qadariyah ya itu sudah kita sampaikan bahwa murjiah mengatakan iman itu ya maksiat itu tidak akan mempengaruhi iman dan amalan itu bukan bukan bagian dari iman maka kalau pelaku dosa besar itu dia beriman ya dia tidak akan masuk neraka pun ah gitu kan nah sementara Wa'idiyah yang mereka memegang teguh dengan hanya nas-nas ancaman mereka mengatakan ya udah pelaku dosa besar itu kekal dong di dapin neraka nah apakah dengan statement-statement mereka ini bagaimana kita menamakan orang yang melakukan dosa besar ini apakah kita katakan dia pelaku apakah kita katakan dia beriman atau kafir itu 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 mau gitu kira-kira ya baik Wa ahlu sunnah tiwa satun fihi bayna ini. sunnah wal jamaah itu selalu berada di tengah antara dua kelompok ini. alharuriyah haruriyah wal -mu'tazilah. antara haruriyah dan mu'tazilah min wajihin dari satu sisi wal murji'ati al jahmiyati min wajihin. Sementara murji'ah al jahmiyah itu dari sisi yang lain. Jadi alusna wal jamaah akan berada di dua kelompok yang ekstrim. ekstrem kanan dan ekstrem kiri gitu kira-kira ya. Haruriyah mu'tazilah. Haruriyah dan mu'tazilah satu sisi. Dan ada murji'ah jahmiyah dari sisi yang lain. Bagaimana mereka ini? Kita lihat. Fal haruriyatu wal mu'tazilatu akhrajuhu minal iman. Kalau haruriyah ya ini kelompok sekte daripada khawarij sungguhnya haruriyah dan mu'tazilah mereka mengeluarkan ya mereka mengeluarkan pelaku dosa besar itu dari iman oke okay, ya udah nggak ada iman lagi selesai udah Lakinal haruriyah taqalu tapi haruriyah yang kawan si mu'tazilah ini haruriyah qalu mereka mengatakan innahu kafirun yahillu damuhu wa maluhu ini sungguhnya pelaku dosa besar itu kafir yahillu Halla yahillu ya yahillu damuhu wa maluhu halal darahnya dan hartanya walihada kharaju ala la'imah wa kafarun nasa oleh karena itu berdasarkan pendapat mereka ini mereka khuruj ya dari aimah kenapa keluar mereka dari uh, pemerintah karena mereka menganggap bahwa pemerintah itu uh, halal darahnya dan uh, hartanya menurut mereka begitu ya farunasa dan mereka mengkapirkan manusia di luar kelompok mereka nah itu dia haruriyah ini ya itu jadi ekstrim bener ya jadi haruriyah dan mutazilah mereka mengeluarkan pelaku dosa besar itu dari dari iman tapi haruriyah lebih ekstrim lagi bukan hanya dikeluarkan dikeluarkan dari iman dianya tetapi juga dia kapir halal darahnya dan hartanya dan mereka pun memberontak para para pemimpin dan mereka mengkapirkan manusia di luar kelompok mereka oke okay. Wa amal murjiah jahmiyah. Oke, okay, jadi e, kelompok yang pertama tadi yaitu Haruriyah wal Mu'tazilah mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak ada lagi imannya dia. Bahkan Haruriyah tegas mengatakan dia kafir. Ah, gitu ya. Wa amal murjiah al jahmiyah. Adapun murjiah al jahmiyah, faqala faqala fuha'ula. maka mereka menyelisihi mereka. Ya. Murjiah <tik> Jahmiyah, maka mereka itu menyelisihi mereka. Artinya Jahmiyah Murji'ah itu lawan daripada Haruriyah Mu'tazilah. Ah gitu. Maka bagaimana? Wa mereka mengatakan, "Huwa mu'minun kamilul iman." Pelaku dosa besar itu dia itu beriman, kamilul iman, sempurna lagi imannya. Jadi kalau di sana tadi ekstrim kiri, ini ekstrim kanan gitu kira-kira yang pertama tadi udah angkat imannya udah nggak ada menurut Haruliyah dan Mu'tazilah dia kapirlah. apalagi ah gitu ya kalau murji murji ajamiyah ah kok sedikit apa lembut ya mereka mengatakan ya dia iman bukan hanya dia sedang beriman dia bukan bukan hanya dia sebagai seorang beriman bahkan kami nur iman mereka istilah mereka sempurna imannya ini ini, ini orang yang sempurna imannya ini ya ya wa yazni wa yashrabul khamra wa nafsa wa tariqa dia mencuri, dia yang berzina, dia yang minum khamar dan dia yang membunuh jiwa. Wayak taun dan dia yang memotong atau merampas di jalanan, membegal di jalanan. Ya, ada lima itu kan? Dialah yang mencuri, dialah yang berzina, dia minum khamar, dia yang membunuh jiwa, dia yang begal orang gitu di jalan. Dia perampok apalah itu namanya. Kami mengatakan baginya menurut Murjiah Jahmiyah. Anta mu'minun kamilun iman. Engkau itu wahai penzina, wahai pencuri, wahai bidum khomar, wahai yang pembunuh, wahai pembegal. Anta mu'min kamilul iman. Engkau itu orang yang beriman dan imanmu sempurna. Allahu Akbar. Karo julin fa'alal wajibat wal mustahabbat. Watajan muharramat. Seperti seorang laki-laki yang melakukan semua kewajibannya. Dan melakukan hal yang sunnah. Dan dia menjauhkan diri dari perkara yang haram. Artinya sama. Antum ini berdua ini sama. Yang satu penuh dengan ketaatan, yang satu penuh dengan maksiat, tapi dua-duanya ini kamilul iman. Anta wa fil imani sawa engkau dan dia dalam perkara iman sama aja. Nah, itu dia. Jadi... amalan itu nggak akan mempengaruhi iman, nggak akan membahayakan iman dan nggak akan mengotak ngati iman gitu kira-kira menurut mereka. Jadi enak kan? Ya kalau orang yang nggak nggak ngerti, ya akan termakan dengan syubhat seperti ini. Oh iya ya. Jadi kalau kita maksiat pun nggak akan apa-apa iman kita. Nah ini ini berbahayanya pemahaman yang seperti ini dan ini merusak aqidah Islam. Ya, fahaulai <tuh> wa <tuh> ulai ka ismi wa pil hukmi maka mereka artinya haruriyah dan mu'tazilah dari sisi satu sisi dan murjiah jahmiah dari sisi yang lain itu mereka berlawanan pada perkara apa pil <tuh> ismi dalam penamaan wa pil hukmi dan dalam hukum beda kan kalau dari Haruriyah, kalau dari pelak, apa pelaku dosa besar, menurut versi Haruriah dan Mu'tazilah, dia adalah tidak ada lagi iman. Dan dia dihukumi sebagai kafir, oke? Okay? Oke, okay, itu dia. La imanalahu, tidak ada imannya dan dia kafir. Jadi e, mereka pertama namanya itu adalah e, la imanalahu, tidak ada keimanannya dan dia dihukumi sebagai kafir. Oke. Okay. Sementara e, apa namanya ini? Eh, uh, Murjiah Jahmiyah enggak? Murjiah Jahmiyah enggak? Murjiah Jahmiyah mengatakan engkau adalah Kamilul Iman, engkau imanmu sempurna dan dihukumi sebagai mukmin. Ah, gitu. Dan dia mukmin, namanya mukmin dan dihukumi sebagai Kamilul Iman. Kalau tadi sana enggak dihukumi dia kafir, namanya orang kafir dan dia dihukumi sebagai la imanalahu, tidak ada iman baginya. Kalau ini enggak, sebaliknya totalitas. Jadi berseberangan 360 derajat gitu. Kontras betul. Jadi tidak ada lagi pertemuannya. gitu ya. Wa ammal mu'tazilah faqalu adapun mu'tazilah. Jadi satu sisi tadi haruriahnya itu ya. Kalau mu'tazilah dia akan memberikan sedikit pandangan lebih gitu terkait dengan itu tadi. Wa ammal mu'tazilah faqalu mu'tazilah mengatakan meskipun mu'tazilah itu punya kesamaan yang besar dengan haruriah kan begitu terkait dengan pandangan pelaku dosa besar. Wa amal mu'tazilah tu faqalu adapun mu'tazilah mereka mengatakan. Apa mereka katakan? Fa'ilul kabirati kharaja minal iman. Pelaku dosa besar itu udah keluar dari iman dia. Udah enggak ada lagi, imannya udah keluar. Wa lam yadkhul fil kufri, tapi juga dia tidak masuk ke dalam kekufuran. Ah gitu. Oke, okay. pelaku dosa besar keluar dari iman, tapi juga belum masuk dia kepada kekafiran. Memang dia keluar dari iman, tapi belum nyampe juga kepada kekafiran gitu kira-kira. Bahwa iman zilatin bayna man menurut Mu'tazilah orang yang pelaku dosa besar itu memang dia keluar dari iman, dia tidak lagi dianggap sebagai orang beriman, tetapi dia juga tidak dikumi, tidak masuk kepada kepada kekafiran. Bahwa iman zilatin bayna man maka dia berada di satu tempat, ya di antara dua tempat. Artinya berada di satu posisi dari dua posisi yang ada manzilatun man baina ini. dalam satu posisi atau tempat berada di antara dua tempat itu <tuh> la natajasaru kata mu'tazilah la natajasaru an innahu kafir kami tidak berani memponis orang ini pelaku dosa besar ini dia itu kafir meskipun menurut mereka ini adalah dia sudah keluar dari iman dan tapi belum masuk kepada kekupuran ah begitu berdasarkan itu mereka nggak berani menetapkan mereka dia ini kafir enggak berani. Walaih eh? salana kabirah. kabirah. Dan kita juga tidak berani mengatakan bahwa dia adalah orang beriman. Sementara dia melakukan perbuatan dosa besar. Artinya satu sisi juga kita, dari satu sisi, mereka enggak, berani mengatakan mereka ini kafir. Pelaku dosa besar itu kafir, tapi dia berada di antara, berada di satu manzilah beda manzilah ini, begitu ya. Dan satu sisi juga kita enggak berani mengatakan kalau menurut Mu'tazilah, dia mukmin Bagaimana kita berani mengatakan dia mukmin sementara dia pelaku dosa besar? Hmm, gitu ya. Yasni wa yasrik, dia berzina, dia mencuri, wa yasrabul khamr dan dia minum khamar. Wa qalu nahnu as'adun nas bil haqqi dan Mu'tazilah mengklaim, kami adalah manusia yang paling bahagia dengan kebenaran. Menurut mereka ya, kami inilah yang sebagai pelopor kebenaran, ya kan? Mengapa demikian? Karena pelaku dosa besar itu menurut mereka betul. Dia keluar dari iman. Tapi juga nggak masuk pada kekupuran. Jadi di mana posisinya? Posisinya itu berada manzilah. Baina manzilah ini. Berada di satu manzilah. Satu kedudukan di antara kedudukan yang ada. Di antara dua kedudukan yang ada. Jadi tengah-tengah gitu lah kira-kira. Hakikatan. Menurut Asyik Muhammad Ibn Salih. Sebenarnya. An-nahum idha qalu sebenarnya bahwasanya mereka apabila mereka mengatakan inna la yatasawa ma'a abid sadaku menurut Syekh Muhammad bin Shalih so Al-Utsaimin rahimahullah hakikatnya bahwa mereka mereka mu'tazilah idza apabila mereka mengatakan inna hada sungguhnya pelaku dosa besar ini la yatasawa ma'a mu'min abid tidak sama derajatnya bersama seorang mukmin yang dia rajin ibadah. Bakal sodaku itu sudah benar. Nah gitu. Kalau dia seandainya Mu'tazila, Mu'tazila ini satu sisi kawan dia dengan Haruriyah ya. Haruriyah mengatakan ya pelaku dosa besar itu nggak ada imannya lagi udah. Dia dihukum dia berkapir. Nah kan gitu. Tapi Mu'tazila punya pandangan. Meskipun secara umum kita samakan mereka di, dari dalam satu satu rombongan gitu gitu, gitu ya. Tapi Mu'tazila punya pandangan tersendiri bahwa pelaku dosa besar itu memang dia keluar dari iman, tapi juga nggak masuk kepada kekapiran. Tapi ini lancu kan sebenarnya. Karena kalau nggak kafir ya iman kan gitu sejatinya. Ini mereka nggak bilang nggak. Kalau dia sudah beriman kian, lalu dia keluar dari keimanannya, dia nggak kembali lagi ke kafir gitu kira-kira. Tapi dia berada di stop di suatu tempat namanya manzilah bena manzilah ini. Ah gitu kira-kira ya. Hakikatnya kata Asyim Muhammad bin Salim al-Thaymin rahimahullah kalau kalaulah sendinya Mu'tazilah ini mengatakan inna abid mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidaklah sama kedudukannya bersama dengan seorang mukmin yang rajin ibadah kepada Allah saudaku, udah benar mereka ini kalau hanya berhenti di situ gitu kan kalau hanya berhenti di situ, lakin kau iman tetapi keadaan mereka mutazilah yang mengeluarkan pelaku besar dari iman Thumma yuhdithuna manzilatan baina manzilatan ini kemudian mereka menjadikan bagi orang yang beriman yang yang menurut mereka sudah keluar dari keimanannya mereka menjadikan baginya satu manzilah satu kedudukan di antara dua kedudukan yang ada bid'atun maja'at fikilah fi kitabillah wala fi sunnati rasulih satu bid'ah yang tidak pernah ada dalam kitabullah dan tidak pernah ada dalam sunnah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itu intinya jadi kata Syekh Muhammad bin Salih Uthamin rahimahullah. Jika sajalah Mu'tazilah ini berhenti dalam pernyataan mereka bahwa Or uh, orang pelaku dosa besar itu ya nggak sama lah dengan orang yang mukmin yang, yang, yang yang rajin beribadah. Ya udah benar. Tapi mereka ya mereka tidak hanya berhenti di situ. Mereka mengatakan dia ini sudah keluar dari iman. Kemudian mereka membuat satu satu manzilah kedudukan bagi dia yang disebutkan manzilah bina manzilat ini satu kedudukan di antara kedudukan yang ada itu bid'ah. Ah itu perkara bidah majaat bihi ya majaat majaat la fi kitabillah wala fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam hal itu enggak pernah ada dalam kitab Allah dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu nususi tadullu ala annahu la yujad manzilah baina ini, semua dalil dari Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi fil ummah tidak ada menunjukkan bahwa ada di sana satu manzilah dari dua, di antara dua manzilah ini. Tidak ada satu kedudukan atau posisi di antara dua posisi yang ada. Enggak ada. Imam kafir, imam mukmin, imam uh, 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 muslim, imam kafir, imam kaya, imam ima miskin, imam laki-laki, imam perempuan. Enggak ada baina-baina gitu kira-kira. Ponisnya jelas. Ah, gitu ya. kita lihat dalam firman Allah azza wa taala ka qawlihi qawlihi taala seperti firman Allah azza wa wa inna aw iyakum la ala hudan aw fi dhalalim mubin dalam surah sama 24 dan sesungguhnya kami atau kalian la ala hudan berada di atas kebenaran atau berada dalam kesesatan yang nyata itu aja kalau nggak berada kebenarannya, ya kesesatan nyata nggak ada di antara manzilah bina manzilah ini di antara dua posisi dalam satu posisi dan di, 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 di antara dua posisi yang ada nggak ada nggak ada satu posisi yang posisi ini berada di antara dua posisi yang ada nggak. Imak antum berada di atas petunjuk atau berada di atas kesesatannya nyata itu doang titik nggak ada yang lain. Ah gitu. Jadi kullu nususi tadullu ala annahu la yujad manzilah baina manzilat ini. Semua dalil menunjukkan bahwa tidak ada kedudukan di antara kedudukan yang ada. Enggak ada itu. Enggak ada. Ah, gitu kira-kira ya. Kalau qaulih ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa inna ya, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin." Ya. Kami dan kalian itu berada di atas petunjuk atau kesesatan selesai. Dan firman Allah Subhanahu wa dalam surah puluh 24 nih. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali hanya kesesatan. Yunus ayat 32. Nah, dalam surah Yunus 32 ini jelas. Kalau Anda nggak berada di atas kebenaran, berarti Anda berada di atas kesesatan. Kalau yang Anda sampaikan itu kebenaran, berarti Anda bukan di atas kesesatan, tapi kalau yang kesesatan yang Anda sampaikan, maka tidak ada yang namanya kebenaran. Itu aja. Pemada ila dhalal, tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Jadi enggak ada manzilah baina manzilata ini gitu loh. Itu, itu itu, mau dinapikan dari ayat-ayat yang dibawakan ini. Ya. Ima uh, petunjuk atau kesesatan, ima kebenaran atau kesesatan, itu aja. Pilih di antara dua. Wa ta'ala dan firman Allah azza Dialah khalaqakum faminkum wa waminkum mu'min. Dialah khalaqakum, dialah Allah yang telah menjadikan kalian. Faminkum kafirun waminkum mu'min, di antara kalian ada yang dijadikan oleh Allah sebagai orang kafir, di antara juga ada yang Allah jadikan sebagai seorang mukmin. Selesai udah. Kan enggak ada yang di antara manzilah 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 manzila, manzila ini kan? Jadi pelabeling itu labeling dan identitasnya jelas gitu. Enggak ada yang abu-abu. Tidak ada yang abu-abu. Ya kalau mukmin ya mukmin, kalau kafir ya kafir gitu. Jadi kata Allah Subhanahu dalam surah Taghabun ayat yang kedua ini, "Huwallazi khalaqakum" ya, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mukmin." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian, yang telah menciptakan kalian. Maka diantara kalian ada yang kafir, Diantara kalian ada yang ada yang mukmin sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala ya di dalam hadis Wafil fil hadis di dalam hadis Al-Qur'an laka Al-Qur'an Al itu menjadi hujjah membela dirimu atau akan menghancurkan dirimu hujjah alaika hujjah alaika hujjatun laka awalika. itu menjadi hujjah pembela bagimu atau yang akan menghancurkan dirimu dia dua itu aja nggak ada manzilah baina manzilah ini nggak ada Al-Quran itu menjadi hujjah, menjadi e, pembela, ya. Hujjatun, ya, menjadi alasan bagimu, menjadi pembela bagimu, atau alaika, atau menjadi penghancur bagimu. Jadi nggak ada istilahnya, e, Quran itu pembela dan berada di satu titik, nggak ada. Ya jelas lah, abu-abunya nggak boleh. Harus jelas, ada nih di mana posisinya. Ah, demikian. Fa'inal manzilatu bainal manzilatu ini. Fa'inal manzilatu bainal manzilatu ini. Maka di mana itu, satu posisi di antara dua posisi yang lain? Di mana si manzilah beda manzilat ini? Enggak ada itu. gitu kira-kira ya. Fa'inal manzilatu bainal manzilatu ini. Mana itu manzilah di antara dua manzilah yang ada? Enggak ada. Enggak ada itu. ah gitu kira-kira. Jadi, yang ingin disampaikan di sini bahwa tidak ada nas yang menunjukkan bahwa ada manzilah bayna manzilat ini. Tegas semua nas ini. Kalau nggak begini ya begini. Kalau nggak begini ya begini. Ah begitu. Final ya. manzilah tuh manzilat ini. Maka di mana sih ada katanya manzilah bayna manzilat ini bahwa pelaku dosa besar itu dia keluar dari iman tapi juga nggak nggak masuk ke dalam rombongan orang kafir. Oke. Okay? Jadi di mana dia berada di manzilah bayna manzilat ini? Mana dalilnya nggak ada. Semua dalil mengatakan tidak ada namanya manzilah bayna manzilat ini. Ya ah begitu. Wafil babil wa'idi kita lanjutkan. Wafil babil wa'idi yunafiduna alihil wa'id. Di dalam bab ancaman. Di dalam bab ancaman. Yunafiduna alihil wa'id. Mereka melaksanakan yang namanya ancaman tersebut. Maka bagaimana? Fayuafiquna al-khawarija fi anna fa'ilal kabirati mukhalladun finnar. Di dalam bab ancaman. Mu'tazilah itu mereka melaksanakan inafizunahu alaihi mereka melaksanakan bab ancaman tersebut ya mereka melaksanakan apa bab ancaman tersebut ya al khawarij maka mereka menyetujui dan menyepakati orang-orang khawarij apa yang ya, bagaimana rupanya orang khawarij itu fi anna Allah. tentang pelaku dosa besar mukhalladun pinar itu akan kekal selama-lamanya dalam api neraka Ya, mereka mengatakan bahwa e, Mu'tazilah sekali lagi itu me, e, melaksanakan al-wa'id ancaman maka mereka menyepakati orang-orang Khawarij bahwa pelaku dosa besar itu akan kekal di dalam api neraka amma fid dunya faqalu adapun di dunia Mu'tazilah mengatakan bahwa tajri alihi ahkamul Islam bahwa pelaku dosa besar itu berlaku kepada mereka hukum-hukum Islam kenapa li wal asal. itu asalnya jadi pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah kalau dalam di, di akhirat udahlah dia kekal dalam api neraka tapi di dunia ini kita ber, bermuamalah berinteraksi dengan mereka ini adalah interaksinya interaksi hukum Islam. Kenapa? Karena dia menurut mereka wal asal inilah asalnya. Bahwa indahum fid dunya bi manzilatil wal asik. Maka menurut uh, mereka ya Mu'tazilah ya bahwa pelaku dosa besar itu berada di dunia dengan posisi fasik seperti orang yang fasik melakukan kefasikan ya melakukan keperbuatan yang keji dan jahat al asi yang melakukan maksiat jadi menurut mereka ya uh, mereka ini di dunia dihukumi sebagai orang yang fasik sebagai orang yang alsi ah begitu faya subhanallah maka asy Muhammad sallallahu al wasallam maka asy Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah mengatakan faya subhanallah maka subhanallah kaifa nusalli alaihi Bagaimana kita sholat kepada orang yang seperti ini? Wanakulu dan kita mengatakan Allah lahu wa huwa finnar. Bagaimana kita menyolati orang yang kekal dalam api neraka dan kita selalu mengatakan Allah lahu ya Allah ampunkanlah baginya. Sementara dia udah kekal dalam api neraka nantinya. Gitu kan? Jadi kan lucu gitu loh. Menurut mereka di dunia ini oke, okay. pelaku dosa besar itu hukum-hukum Islam jalan sih sama dia. Karena dianggap aja dia di dunia ini seperti orang yang fasik, orang bermaksiat. Kalau menurut asal jamaah kan memang begitu pelaku maksiat dan dosa besar itu tetap hukum muslim itu dijalankan. Tapi mereka punya pandangan lain bahwa yang disolatkan ini, ini ini, adalah dialah akan kekal dalam api neraka. Jadi bagaimana kita mengatakan Allah maafirlahu dalam doa doa kita dalam doa kita menyeratkan jenazah itu kan? <laughs> Jadi lucu gitu. Maka bagaimana kata Syekh Faya jiwa alaihim kami dunia fihi. Maka wajiblah kepada mereka untuk mengatakan dalam hukum dunia innahu yatawaqqaf fihi la naqulu muslim wala kafir semestinya mereka mengatakan tentang hukum hukuman bagi pelaku dosa besar di dunia ini innahu yatawaqqaf alaihi mereka abstain la naqulu muslim wala kafir ya kita tidak mengatakan ya bahwa dia muslim dan juga tidak kafir wala wa la nu'tihi an ahkamal Islam. Kami tidak memberikan kepadanya hukum-hukum Islam. Wal ahkamal kufur dan juga bukan hukum kufur. Ida mata la nusolli alaihi wa nukapinu. Kalau dia meninggal dunia, tidak kita solatkan, tidak kita kapankan. Wala naksiluhu tidak kita mandikan. Wala yudfan ma'al muslimin. Tapi tidak dikuburkan bersama orang-orang muslimin. Wala nadfanuhu ma'al kufar. Tapi juga kita enggak kuburkan dia sama orang kafir. Idan nabhaslahu an makbaratin baina ini Maka kita cari baginya kuburan di antara dua kuburan yang ada. <laughs> gitu. Jadi kata Asyik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pernyataan-pernyataan uh, Mu'tazilah terkait dengan ini kan selalu mereka mengatakan baina zilah baina manzilah ini. Kalau di dunia bagaimana Mu'tazilah? Uh, kalau di dunia mereka ini hukum-hukum Islam itu berjalan meskipun ini akan kekal dalam pinteraka nanti. Jadi gimana kita doakan ya? gitu. Maka kata Asyik Muhammad Sallallahu yang cocok itu semestinya berasan kaidah mereka itu mereka itu abstain sejumuhnya tidak mereka mengatakan di kalau di dunia ini ya masih jenazahnya gitu ya tidak mengatakan dia itu muslim atau kafir tidak memberikan hukum Islam tidak juga hukum kafir kalau dia meninggal tidak disolatkan tidak dikapankan tidak dimandikan dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin tapi kita cari kita cari baginya apa kita cari baginya kuburan di antara dua kuburan yang ada agak lucu ya. Wa amma ahlus sunnah wal jamaah. Fakan wasatan baina hadih tawaib. Ahlus sunnah wal jamaah itu berada di tengah. Di antara kelompok-kelompok tadi itu. Kelompok Karul Mu'tazila harul mu'tazilah dan haruriyah. Dan murjiah al-jahmiyah. Faqalu. mereka mengatakan ahlus sunnah wal jamaah yang orisinal. Nusami al-mu'min al iman. Kita menamakan orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa besar, kita mengatakan dia adalah mukmin tapi naqisul iman. Dia kurang imannya. Aunakul atau kita katakan mukminun bi-imanihi fasikun bi atau kita mengatakan dia beriman dengan keimanannya, oke, okay? dan dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Wahada wal adil inilah keadilan. Fala yu'udha ala ismul mutlak tidak diberikan kepadanya nama secara mutlak dan tidak wala yuslap mutlakul isim dan juga tidak dihilangkan darinya kemutlakan nama. Artinya tetap dia mukmin Tapi bukan mukmin yang kamilul iman. Tapi dia adalah nasul naqisul iman. Sekali lagi kita sedikit lagi wa ala hada berdasarkan ini annal fasik la yajuzu lana an nukrihau karhan mutlaqan. Kalau begitu orang fasik itu tidak boleh kita membencinya benci yang mutlak wala an hubban mutlaqan nanti juga kita mencintainya cinta yang mutlak. Jadi bagaimana? Bal nuhibbuhu ala ma'ahuhu iman Kita mencintainya ya karena ada bersamanya iman. Wa nakrahu ala Tapi kita juga membencinya terkait dengan apa yang ada kadar sekedar apa yang ada padanya dari kemaksiatan tersebut. Ini tentu terkait dengan al wal bara ya. Meskipun kita wala tetap ada tapi wala kita ini tentu bertingkat-tingkat. Intinya bahwa Ahlus sunnah wal jamaah sekali lagi mengatakan tidak mengatakan kafir pelaku dosa besar, tetapi dia disebut dengan naqisul iman. Hukum-hukum Islam di dunia ini tentu berlaku kepadanya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Hada wassalallahu wassalam wa baraka ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka Allah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tuwilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.